Barcelona sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan striker klub Brasil Atlético Paranaense, Vitor Roque, di tengah-tengah masalah finansial fair play. Sport menyatakan, kunci dari kesepakatan tersebut terletak pada nilai transfer dan metode pembayaran. Tim berjuluk Furacao atau Badai ini, telah membanderol bintang mudanya dengan harga 30 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai variabel, nilai yang sama dengan yang dibayarkan oleh Real Madrid pada bulan Desember untuk Endrick. Barcelona telah bergerak cepat untuk mendapatkan Roque, dan kini memimpin perburuan. Deco, penasihat Presiden Barca Joan Laporta, berkomunikasi dengan mantan pelatihnya di Brasil, Luis Felipe Solari, yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik di Paranaense. Klub Catalan yang tertarik dengan sensasi, Roque, dari Copa Libertadores terakhir, iklim negosiasi berjalan dengan baik. Klub kebanggaan kota Curitiba ini, yang telah menyatakan di depan publik bahwa Roque akan pergi pada bursa transfer berikutnya, tahu bahwa Barca menginginkannya dan dia ingin pergi ke Barcelona.